Burung gagak yang pintar. Saat ini kemarau panjang, sungai, kolam, dan danau kering semua. Terlihat seekor gagak yang terbang mencari air, terbang ke sana kemari. Ia menemukan pendi yang berisi air di hutan. Sang gagak berujar di dalam hatinya, "Pendi itu sepertinya terisi air, tapi leher pendinya begitu panjang. Gimana ya cara aku biar bisa minum ya?" Setelah lama ia berpikir, sang gagak menemukan caranya ketika ia melihat ada batu berserakan di sekitar kendi. "Aha, sepertinya aku tahu gimana cara meminum air yang ada di dalam kendi itu. Hahaha, aku memang gagak yang pintar." Gagak mulai mengambil batu itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam kendi tersebut. Tiap kali gagak memasukkan batu, permukaan air di dalam kendi itu menjadi naik. Semakin lama, air itu pun akhirnya dapat dicapai oleh paruh gagak. Segar sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Saking hausnya, tanpa disadari, sang gagak menghabiskan semua air yang ada di dalam kendi tersebut. Dengan senang hati, sang gagak kembali terbang dengan riang.